Halo, halo, halo teman-teman. Kali ini aku mau ngasih tahu cara untuk menyelesaikan quest reputasi Sumeru, harta pengetahuan rencana baru. Jadi untuk nge-trigger quest dunia ini ya teman-teman, kalian harus menyelesaikan dulu teka-teki Drasus. Ini dia videonya, aku udah pernah upload, cek aja di videoku sebelumnya. Kalau kalian udah menyelesaikan teka-teki Drasus ini, kalian harus nunggu satu hari dunia nyata untuk bisa nge-trigger quest harta pengetahuan rencana baru ini ya teman-teman. Jika kalian sudah menyelesaikan tadi yang teka-teki Drasusnya, kalian tinggal teleport balik lagi ke Sumeru City yang ini. Kemudian kalian ke kiri nih. Maka di sini kalian akan menemui Drasus ya, itu dia. Udah langsung ada world questnya, tinggal kita bicara sama si Drasusnya. Daun lotus dan kapal sangat menarik ini sih. Oke, kemudian kita disuruh pergi ke arah sana itu. Kaseyo. Kali ini kita buat langsung saja ke intinya. Kalian ayo pakai tema air terjun. Hei, aku coba tulis dua hal ya. Ke intinya aja. Oke, itu teka-tekinya. Oh, ini teka-tekinya si Drasus. Oke, kita langsung menuju sana. Ikuzo. Benda yang cukup berharga, sesuatu yang punya nilai praktis, pengalaman berpikir keras ini adalah harta terbaik. Wede. Ya benar. Taruh aja ini primogame Drasus. Tiap hari kami panen primogame di sini, mas, seru. Oke, dan quest dunianya selesai. Harta pengetahuan rencana baru. Dan kita udah bisa ngekolek harta pengetahuan rencana baru reputasi Sumeru. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk videonya. Makasih sudah nonton videoku, semoga bisa membantu. Jadi ya, bye-bye.